Oke guys, jadi di video kali ini aku bakalan bikin konten PPOS barang unik lagi. Seperti yang sudah kalian lihat di thumbnail, aku bakalan review ada produk ataupun alat kecantikan unik yang dijual di online shop. Dan ada salah satu alat nih yang viral banget waktu lalu, bahkan sampai sold out di mana-mana. Apakah kalian bisa tebak? Ini dia produk yang bakalan aku review. Aku belinya dari Lazada Global. Ini isinya ada alat dan produk kecantikan unik. Produk yang pertama yang sudah aku bilang di awal video tadi adalah alat kecantikan yang bener-bener langsung sold out di mana-mana waktu itu. Aku lihat di TikTok. Itu adalah nano spray. Aku nggak tahu kenapa orang-orang tuh berlomba-lomba ingin beli alat ini ya. Tapi untuk nano spraynya dia itu mini seperti ini dan harganya tuh murah banget. Coba aku cek dulu ya guys. Ini ternyata harganya 24.000, tapi waktu lalu aku lihat di TikTok kok ada yang jualan sampai harganya tuh cuma 9.000 doang. Dan dia ada berbagai warna, tapi aku pilih yang warna biru. Jadi di dalamnya itu dapat ada kabel USB seperti ini. Ini pakainya colokan Android biasa ya guys. Terus pastinya ada alatnya, yaitu nano spraynya, super mini banget. Tuh, ini produk kenapa viral? Karena waktu lalu mbak-mbak yang promosiin produk ini itu dia dipakainya bukan di muka, tapi dipakai ke mulut, jadi kayak vape gitu guys. Fungsi nano spray ini sebenarnya tuh untuk melembabkan kulit wajah kita kalau misalnya kita itu kulitnya kering banget. Kalau zaman dulu tuh aku pernah punya guys, tapi dia tuh ada cairan khususnya gitu. Itu bisa juga diisi cuman pakai air doang. Cara pakainya tuh gampang banget. Ini tinggal dibuka aja seperti ini. Si tabung kecilnya ini tinggal diisi air doang, Bun. Ini aku pakai air mineral biasa ya. Nah, segini aja ya. Dipasang lagi tutupnya. Jadi si alat ini itu akan mengeluarkan buliran air yang kecil-kecil gitulah pokoknya. Caranya lainnya tuh tinggal pencet ini doang tuh. Terus habis itu dia bakalan keluar si bulir-bulir airnya ini guys. Jadi kalau misalnya kita pakein di wajah itu rasanya kayak dingin gitu. Enak banget, super praktis sih sebenarnya karena dia super kecil banget tuh, cuman segini doang. Dan ini ternyata banyak juga loh. Ini tuh bikin kulit wajah kita tuh jadi relaksasi. Si mbaknya yang promosi itu diginiin guys. Gitu. Kayaknya gara-gara itu deh orang-orang tertarik. Ternyata sangat berguna juga sih beli ini ya. Padahal harganya cuma 24.000 doang, tapi ini keluar asapnya banyak banget. Bukan asap sih, tapi buliran airnya itu banyak banget. Oke, langsung aja kita lanjut untuk produk yang kedua. Langsung aja kita unboxing. Ini adalah salah satu produk. Sudah aku pernah review dan viral banget. Aku upload di TikTok maupun YouTube. Tapi aku menemukan dalam bentuk baru guys, yaitu adalah primer unik. Packagingnya juga bagus loh ini. Gelas. Gelas ya, bukan gelas. Primer unik, dia beruntul-beruntul kayak gini, Bun. Dan ini isinya warna-warni sekali. Ada warna krem, ada warna hijau, ada warna ungu. Coba kita buka yang satunya, yang shade nomor 1 ya. Ih, kok gini, guys? Kok ketumpuk ya? Dia juga gelai banget. Kayak telur kodok, Bun. Tapi ini warnanya dia full pink. Ini shade nomor 1 dan ini yang shade nomor 2. Kalau aku baca deskripsinya, kalau yang nomor 1 itu katanya sedikit agak ada kilaunya. Terus juga bisa untuk mencerahkan warna kulit. Jadi untuk kulitnya yang kusam, kalau misalnya pakai si primer ini, dia akan lebih cerahan gitu kulit mukanya. Untuk yang kedua, ini warnanya lebih ke natural sih sepertinya guys. Jadi cocok untuk dipakai segala jenis warna kulit. Aku bakalan cobain yang sebelah kanan ini pakai shade nomor 1 dan yang sebelah kiri pakai shade yang nomor 2 ya, Bun. Coba kita kasih di tangan dulu teksturnya kayak gimana ya. Malah lebih cair loh. Jadi kayak bisa untuk lembapin kulit gitu. Baunya kayak pepaya banget. Ya itu ada kilaunya kayak shimmer-shimmernya gitu loh aslinya. Coba kalau yang ini kok malah full bening ya, mana tuh warna-warnanya nggak keluar, guys. Kalau ini baunya lebih aneh daripada yang si warna pink, malah kayak agar-agar, Bun. Dia bukan primer tone up ya, tapi ngelembapin doang gitu. Langsung aja deh daripada penasaran, pakein di wajah langsung ya. Kita pakein sini. Agak sedikit lengket sih, ngesetnya kayaknya agak lama ini guys. Oh wow, ini ternyata bikin kesan muka kita tuh jadi langsung auto glowing banget. Jadi yang si bulat-buletan warna pink ini, dia tuh kayak shimmer-shimmernya gitu. Terus di dalamnya ini juga ada seperti pelembabnya. Pas kita pump itu dia bercampur menjadi satu dan menghasilkan seperti ini tuh. Kelihatan gak sih kalau yang sini tuh lebih glowing banget? Kalau
Kalau yang ini dia lebih ke natural, nggak ada shimmer-shimmernya. Tapi nggak tahu deh, kita coba aja pakai. Ini dia perbedaannya, kelihatan nggak sih guys? Yang sebelah sini lebih glowing, yang sini lebih natural. Ini tuh setelah meresap dia sama sekali nggak lengket dan bikin si pori-pori wajah kita tuh kayak jadi halus banget, lebih plumpy, terus lembab. Ini pakai primer aja mukanya udah jadi glowing banget loh. Gak ada tone up-nya sama sekali ya, jadi kelihatan natural banget. Langsung aja deh guys, kita pakein foundation ya. Ini aku mau pakai foundation dari Makeover yang shade W33. Pakai tangan aja ya guys, karena spons aku hilang. Ternyata untuk yang shade 1 itu kalau dipakein foundation dia hasilnya lebih ke dewy, tuh lebih ke basah gitu ya, kelihatannya wajahnya masih ada kilau-kilaunya dan lebih kayak kelihatan glowing gitu dibandingkan yang sebelah kiri yang shade 2, dia hasilnya lebih matte guys. Kalau yang ini dia ada pantulan-pantulannya gitu kan guys, yang sini matte tuh. Aku lebih suka finish yang pakai shade nomor 1 ini karena dia bikin looknya itu lebih natural sih menurut aku, karena kayak kulit-kulit yang glowing natural gitu loh bun. Ini aku pakai foundationnya tipis-tipis aja, nggak banyak. Untuk harga satuannya ini cuma 95.000 dan menurut aku worth it banget. Ini juga pasti dipakai itu lama sih karena dia lumayan banyak isinya guys. Oke, langsung aja kita lanjut review ke produk yang terakhir. Karena aku beli ada eyeshadow unik, aku lupa sih seperti apa bentuknya. Ini nama produknya adalah Chakaila, kayak merekku ya. Ternyata ini adalah eyeshadow yang bentuknya itu bulat-bulat kayak si primernya itu guys. Ih, gelai banget, kayak telur kodok. Ini aku beli yang shade 1, ada pilihan warna yang lain juga, tapi ini udah belepotan ya sampai sini tuh. Ih, geli banget bun. Satu palette ini bisa dijadikan untuk eyeshadow, untuk blush on, untuk highlighter juga kalau aku lihat di fotonya. Dalam satu palette ini isinya ada 5 warna. Pertama ada warna gold, terus ada warna putih mutiara kayak gini, ada warna magenta di sebelah sini dan di sebelah sini. Ini aslinya warnanya terang banget loh bun. Ada warna ungu tuanya juga, sama ada warna coklat tua. Coba aku mau swatch sebelum aku pakein di mata. Wow, ternyata dia super creamy dan warnanya gila. Wah, pigmented banget. Ini aku ambil cuma dikit doang. Wow. Nih guys, ternyata ini warnanya tuh. Ini yang warna coklatnya, oh my god, warnanya gila. Ini warna magentanya, wow. Ini warnanya aslinya terang-terang banget dan full shimmer. Yang pertama, yang warna magentanya ini dulu ya. Pakai di bagian luar matanya sini. Gak pigmented ya. Harus pakai tangan deh kayaknya ya. Ya kita pakai tangan aja deh guys. Wow. Warnanya, oh my god. Cantik banget warnanya. Terus kita pakai yang warna ungu ini. Kita pakaiin di bagian luar mata. Sama pakein bagian bawah, pakai kuas coba ya guys. Ini aku mau tambahin warna coklat tuanya di bagian pinggir sini. Terus aku mau kasih sedikit sentuhan warna gold di bagian tengahnya sini. Terus kita blend sedikit pakai brush biar lebih merata ya. Pakai warna putih silvernya ini buat belek artis. Oh my god, ini warnanya silver banget. Nah pokoknya kurang lebih kayak gini. Langsung aja aku mau lanjut bikin yang sebelah kiri sama pakai eyeliner dulu. Tunggu bentar. Oke guys, ini dia hasil dari eyeshadownya. Sudah aku pakein eyeliner, terus aku tambahin blush on dikit-dikit. Dan menurut aku ini cocok untuk kalian yang pengen makeupnya itu mendok sekali ya. Bener-bener kelihatan banget gitu karena dia warnanya sangat-sangat terang. Untuk harga eyeshadownya ini 36.000. Menurut kalian worth it atau tidak guys? Oke lah teman-teman, jadi segini dulu konten PPS barang unik untuk kali ini. Jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe channel YouTube Ayu Fajar. Jangan lupa juga komen di bawah kalau misalnya kalian ada request video apapun, nanti aku pasti bacain. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Bye-bye, see you di next video.